Keputusan BPJSTK terkait dengan jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan apabila telah 10 tahun menjadi anggota menuai pertanyaan dari sejumlah pihak termasuk anggota Komisi 9 DPR Oki Asokawati. Oki mempertanyakan apakah keputusan tersebut sudah disetujui oleh Presiden. Kami hendak menanyakan kepada Menaker dan juga kepada Direksi BPJSTK, sebetulnya peraturan itu sudah ditandatangani oleh Presiden atau masih bersifat internal, begitu? Karena ini kan juga sosialisasinya juga kurang, begitu? Baru satu hari diterbitkan sudah gaduh seperti ini, begitu? Jadi memang itu akan kami soroti dan insya Allah Senin kami akan memanggil.